Menyangsang atas belung pola 2 Haji Kabupaten Makassar Matura Jawa Timur Repasteki gagal mangkat dak tanah suci musim haji tahun 2020 mangken. Pastekina gagal mangkat calon jamaah haji kadinto sampona keluar kebijakan resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia masalah pemberangkatan haji tahun 2020. Kepala Kemenag Makassar Avandi Ngaturaki pada 1115 calon jamaah haji siap daftar di Kabupaten Makassar. Dari 1115, 112 ampun alonasi biaya penyelenggaraan ibadah haji otaba BPIH, sedangkan sekitar alonas penyan 103 orang. Calon jamaah haji selonasi BPIH kadinto pastekia tunda mangkata datana suci tahun sepakal datang amarga badana pandemi corona. Calon jamaah haji selonasi BPIH kadinto kemenak nyaranaki bisa kalaban dua cara. Si pertama kalaban cara tak etarek obenga namun para calon jamaah haji kadinto etunda. Badi ngoleh nilai manfaat sebelum namangkat tahun 2019. Tor calon jamaah haji kadinto juga bisa narik obeng pelunasan haji kadinto. Yang tertunda tahun ini akan diberangkatkan tahun 2021. Dari KMA itu juga di situ tentang petugas haji yang kloter dan non-kloter itu tetap menjadi amanah dari KMA itu bahwa petugas yang tercover tahun ini tetap akan diberangkatkan tahun depan. Sebelumnya pembatalan keberangkatan haji tahun 2020 memaki kelaban Kementerian Agama Republik Indonesia, amarga pemerintah Arab Saudi kita muka akses terata jamin kesehatan jamaah haji tengah pandemi corona. Muhammad Hasan, CTV.